Dan ini dia susunan pemain dari Persita Tangerang dengan pelatih mereka, Lefundes. Iya, penjaga gawang Igor adalah salah satu aktor penting di balik kokohnya pertahanan Persita musim ini. Di samping ada duet Gusainov tentunya bersama dengan Pak Tandem barunya di belakang, Sandro. Kemudian di tengah mereka juga pemain-pemain tangguh seperti Marios, kemudian Jack Brown ada di sana, Yardan Yavi juga ada di sana. Dan di depan mereka sekarang punya Ocampo yang akan menjadi salah satu pemain yang berbahaya di lini depan. Ya, sudah kita lihat pemirsa di mana wasit Alex Axel, Fabrian Sinaga, yang melakukan coin toss kali ini dengan Bruno Moreira dan juga Muhammad Toha. Ya, wasit Axel Fabrian Sinaga telah memimpin coin toss, sementara wasit VAR hari ini Noval Adia dan juga Galuh Jamal Panuntun. Dan kita akan lihat juga pemirsa susunan pemain dari Persebaya Surabaya dengan pelatih mereka, Paul Monster. Iya, Kapten Bruno akan memimpin tim yang bermain dengan formasi 4-3-3 di mana Kadek akan berduet dengan Damjanovic di lini pertahanan, kemudian Rashid bersama Gilson sebagai gelandang jangkar. Di depan mereka ada trio Rivera, Rizaldi, dan Bruno Moreira yang akan menopang Flavio Silva yang masih berjuang mengejar gol. Susunan pemain sudah diturunkan dari pelatih coach atau juga pelatih Paul Monster pemirsa untuk laga malam hari ini. Selamat malam buat anda pemirsa. Waktunya sekarang kita saksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Sambil menikmati makan malam, sambil menikmati waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman anda, bersama dengan kolega anda. Kita akan saksikan dua tim yang belum terkalahkan dari BRI Liga 1. Total saat ini pemirsa ada 6 tim yang belum terkalahkan. Ada Borneo FC, PSM Makassar, lalu juga Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan juga Malut United. Itu merupakan tim yang belum terkalahkan hingga saat ini di BRI Liga 1. Sementara countdown yang terjadi di Stadion Kapten Iwan Ditagihanyar Bali. Kick off babak yang pertama.